أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين في كل وقت وحين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Nomor piro atis? Eh? Nomor papat. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan hulan diriwayatake sing Abi Hurairah. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhum lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahu mastune Abu Hurairah lan Abdullah bin Umar iku sami ngrungu sapa karone Rasulullah ing pengendikane Rasulullah sallam ya kula hale ngendika sapa Rasulullah ala awati mimbarihi ing atase pira-pira kayune mimbari Rasulullah layantahiyanna yaktine padha marani teman sapa akwamun pira-pira kaum ngan wadeng him sangking ninggale kaum al jumungat yang pira-pira jumat aw layak ta aw layak ta minna utawa yati yenta ngelak utawa nutup sapa Allah Allah ala kulubihim ngatasa pira-pira atina akwam summa layakunanna nuli yakti ini ana teman sapa kaum iku minal ghafilina sange pira-pira wong kang padha lali ra muslimun wan hung an ibnu umar radhiyallahu anhu juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bahwa Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda ala awati mimbarihi ketika beliau ada di atas kayu mimbar ketika beliau sedang di atas mimbar layantahiyanna akwamun kanwadengihim aljumungati alayahtaminna Allahu ala kulubhim sumala layakun nunna minal ghafilin apa itu nabi kalimatnya benar-benar sekelompok orang itu mau menghentikan kebiasaannya meninggalkan Jumat seyogianya benar-benar sekelompok orang yang suka tidak Jumatan itu menghentikan kebiasaan itu, kebiasaan tidak mau Jumatan itu. Atau kalau dia tidak mau berhenti seperti itu, Allah akan menutup hati mereka. Kemudian mereka menjadi orang yang benar-benar lalai dari akhirat, lalai dari Allah. Yang hadis yang menjadi dasar, salah satu menjadi hadis yang menjadi dasar wajibnya kita Jumatan. Kata Rasulullah, orang-orang itu yang biasanya enggak mau Jumatan itu harus berhenti dari kebiasaan seperti itu, harus mau Jumatan. Kalau enggak, nanti Allah akan menutup hati mereka sehingga mereka benar-benar lalai. Menjadi orang yang lalai, menjadi orang yang tidak beriman. Karena nanti ada apa nenggon pikir nanti kalau tiga kali meninggalkan Jumat dengan sengaja tidak ada halangan apapun itu nanti bisa hukumnya murtad dan itu murtad syahadat lagi ya masuk Islam lagi ya nanti kalau tidak Jumatan terus menerus ya nanti Allah akan menutup hatinya sehingga orang itu tidak bisa hatinya tidak bisa mendapatkan hidayah lagi menjadi lalai jadi tidak beriman. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu
Anna Rasulullah setune Rasulullah sallam iku kala ngendika sapa Rasulullah ida ja'a nalikane nekane sapa atukun sa siji ro kabeh al jumat ing jumat fal yaghtasil monggo becik adusa sapa atukun mutafaqan alaih. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu telah bersabda ida ja'a ahadukumul jum'ah fal yaghtasil. Jika salah seorang di antara kalian itu hendak pergi Jumatan, seyogianya dia mandi, mandi terlebih dahulu. Nanti mandi sebelum Jumatan itu kan hukumnya sunat, mandi keramas, mandi besar meskipun tidak punya hadas besar. Mandi. Saking pentingnya kebersihan, saking pentingnya mandi. Jangan kamu bayangkan sekarang, Allah gitu aja kok diperintahkan Rasul. Dulu orang itu tidak suka mandi misalnya. Sekarang gara-gara ada Islam, semua orang jadi suka mandi. Kan ya, entah. Nah, dulu itu di orang Jawa itu dulu sebelum ada Islam banyak sungai, banyak telaga, entah. Apa itu nih? Tapi ya mandinya bisa setahun sekali, pendak. Wah, siji suro bisa tidak mandi seumur hidup. Buktinya misalnya orang asmat, suku asmat enggak pernah mandi. Gitu. Nah dulu itu banyak orang yang Islam ngajari mandi, menyuruh mandi bersih supaya badannya bersih. Padahal mandi kan butuh banyak air. Padahal waktu itu kan Rasulullah di Arab, Arab itu kan mahal air, gitu. Tapi tetap Rasulullah menyuruh mandi, saking pentingnya. Kalau tidak pernah mandi ya lama-lama gila. Makanya orang gila itu cara mengobatinya sering dimandikan. Makanya orang Islam itu oleh Rasulullah setiap hari wajib sekali mandi. Maksudnya wajib di situ itu dianjurkan banget. 3 hari tidak mandi, panunan, gatel. Ya ta? Nyamuk aja enggak mau gigit tok. Harus nek tok. Ya gitu loh. Suwe-suwe 3 bulan enggak mandi dan ya ta. Makane nek kira-kira kowe 100 stres kek senengo adus. Ya engko mari nge stresmu. Mumet aku adus. Mumet meneh adus ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi sebelum Jumatan itu sunat, sunat muakkad. Bismillahirrahmanirrahim. Mandi itu bersih, nah, nanti pakai wangi-wangian aja termasuk sunat. Ada. Maksudnya gini, kalau kita bergaul dengan orang, bertemu dengan orang itu kita tampil bersih, wangi. Makanya nanti kaitannya juga dengan siwak, gosok gigi, ana ta. Makanya kita itu harus sering mambu rata aku. Ana gitu. Aja-aja tang-teng-tang-teng ngono. Mambu to iki, mambu to iki. Kok tang-teng? Lah ya awakmu dhewe sing mambu sik, ta. Mula kadang dicek. Dene bau napas kita itu bau enggak dicek. Ana lho, aja-aja mambu. Ana ta? Anak mambu piye carane keramas ta? Wong sing mambu mulute kok keramas. Siwakan, gosok gigi. Apa iki? Ana ta obat kumur itu? Apa obat kumur? Karena mulut bau itu ada kalanya karena banyak, bukan karena tidak gosok gigi, karena banyak apa kuwi? Mikroba apa ini? Sing anu nyerang flu barang apa sih? Apa? Apa jenenge? Sing ciri-ciri ra ketok ki apa? Apa? Bakteri. Anak-anak bakteri. Nah, bakteri itu bisa baunya harum, bisa baunya busuk. Ini ta, kadang-kadang cuma dari gigi bolong, gigi bocor, gigi anu. Gigi bocor itu kan mengeluarkan gas. Gasnya bau juga, anu gitu. Aja ngantek kowe jagoan karo kancamu, kancamu tiba-tiba pingsan. Lho kok pingsan ngopo ya? Lah ya mulutmu mambu kuwi sing marake pingsan kan.
Nah santri itu harus biasakan begitu, ngecek. Sebelum dicek, orang dicek. Apa nganggo ciduk apa? Hah, emang berat lagi, anu tau. Oh wangi, ya wis. Hah, kowe ngecek semapa dhewe, ayo wis. Ya, lama tidak makan, tidak minum barang kan ya anu tau. Ya marake mambu tau. Ngesiwakan, berkumur. Berkumur pakai obat kumur lebih baik lagi. Kadang-kadang itu bakteri, kadang-kadang juga karena perut. Perutnya pencernaannya kurang sempurna. Atau zaman dulu itu bahkan ming makan apa pete barang we dipersoalkan, padahal makan pete iki ya mambune ora spiro wae lho, ya toh. Itu dipersoalkan mekro mangan pete soalnya ababe mambu lho. Mambune abab pete iki ora spiro wae kok. Kowe mekro kan. Nah, makanya kita itu sering cek. Nah. Soal dus rong atus rong dina pisan bar futsal tengah wengi ratus saya. Ayo panunan isuke ya. Panu nek rata ora apa-apa, malah dadi bule to. Makane mbiyen ana Bambang panune rata, mulane njur dijenenge Bambang Panurata. Ya ora apa-apa panunan iki ora apa diobati, ana to diobati. Oh ndak masalah. Penyakit kulit ndak apa-apa. Mungkin dengan sabun apa sing mengandung sulfur itu, atau tuai kalpanak, adus kalpanak naik seroto itu, atau kungkum kalpanak, itu. Misalnya, ngantek saking ngokai panunan ini, untuh nih panunan, wah wisan. Misalnya ini loh. Itu ya, makanya kita disunatkan pakai wangi-wangian, apalagi Jumatan-Jumatan berkumpul, ya ta? Mandi dulu, Rasulullah itu ngajarinnya gitu. Nah sekarang yang praktekan ini malah wong kafir-kafir malah do wangi harum, entah bersih. Wong ngaku beriman malah reget, ora wangi, sangseng-sangseng, ana. Wong masuk kamare santri muke, wah nek ra nganggo masker, ana. Bisa seketika serangan jantung, ana. Awong sarung tinggo ping 27, ana. Wis tinggo futsal barang saya dicentelke ya piye? Nah, wis. Ambune iki khas. Ayo ngene iki ambune wali ngono. Wali apa ngono. Nah, kalau bisa gitu menjaga kebersihan, wangi. Nanti kalau badan itu bersih, wangi, tertib. Jangan sampai kadang-kadang kan anu toh kadang-kadang gitu. Lipstikan, pupuran, misale ngono toh. Zaman biyen aku zaman cilik melu ibu nang pasar ngepethok wong pupuran lipstikan. Nuwah bunyi keringete, ambak wes rasa pupuran, rasa lipstikan, neng keringete ramah. Nah keringet mambu barang itu kan karena mungkin ada faktor makanan, mungkin teyor atau atus, kan itu. Ada makanan-makanan yang bisa menyebabkan keringat itu tidak bau, kan itu. Ono toh keringet, ambunyi yang tengah-tengah ini. Ono macam jenis ini, nah, mungkin dikurangi makan berambang dikurangi, ya makan bongso kemangi, ya, ini marak kemangi jangan. Minum air jeruk nipis, ya gitu marak ke keringat tidak bau. Ya ta? Utawa rasa keringetan blas. Sudah orang mambu ta. Nah, mari kita anu, ndak usah kelingan salat cok mambu enggak usah. Kita sendiri itu harus waspada anu. Terhadap diri sendiri itu waspada. Aja ngantek mengganggu orang lain. Ngono ta. Nang Islam itu jan segitu. Lah kuwi mung nenggon urusan bau, urusan kebersihan, dari urusan-urusan yang lain, jangan bikin gara-gara sama orang lain, jangan bikin repot, jangan bikin susah, kan nanti? Kalau bisa memberi manfaat, kalau tidak bisa ya jangan bikin repot, kan nanti? Orang nggak sukanya bikin repot, kan nanti? Gak masalah, jangan masalah bau badan, bau mulut aja nggak, jangan apalagi masalah-masalah yang lain, kan nanti? Sengiji mulutnya baunya harum, neng gak ini masalah, gak masalah, wae ya toh. Sengiji mulutnya mambu, neng suka menyelesaikan masalah. Isel lebih apa? Seng mulutnya mambu, gue, ya toh. Sengiji meneh, wes mulutnya harum, tidak bikin masalah. Kalau ada masalah, bisa membantu menyelesaikan. Nah, gue top keren, ya toh. Wes mulutnya mambu, gak neng gak masalah. Gue jangan demit, gue ya toh. Cocoknya gue ingon-ingon, ya toh.
nggo pesugihan gitu. Nah, makane nek majelis maulid barang iki kenapa kita kebiasaan duriat Nabi itu membakar sejak zaman Rasul itu membakar apa? Apa kuwi? Buhur. Ora menyan, nek menyan ambune teng-tengan demit sing teko ana. Membakar buhurne ya kuwi nek bakar buhur ki wingi ki tak kon ngedohke masalahe apa? Arenge ini kok nyengat banget ngono to ning pernapasan iki dadi malah ganggu. Areng muran apa ya iki ya. Mau golek areng sing tinggu ngerokok anu kae to, sing tinggu ngerokok biasane nggo ngerokok banyu kae apa jenenge? Ya sisa kae lho, kan ana kae mudah dinyalakan dan ora mambu to kae areng saka anu. Nek mung areng lenggae dhewe pole anu ki sih nyethek ge arenge urip ra dikae buhur ya wis to. Dadi iki mung kebul areng iki, amah demit kabeh sing ngumpul nek carane kok ngene kan ana edan ngumpulke malaikat malah demit sing teko. Nek pancene ngobong buhur ki nek entek dijoki entek dijoki entek dijoki kan ngono. Nah arenge wingi ning ning sekumpul ki arenge ki tak gatekke ki anu. Nggo areng kuwi lho areng sing dienggo nganu kuwi sisa kuwi. Mudah dinyalakan dan tidak bau dan tidak berasap. Ngono ki lho. Kan isa ana ta kuwi sing nggon sisa ngono kuwi. Areng isa ta. Nek ora tuku murah. Murah ngatek sak miliar ya toh. Berarti kan murah. Jurnal entek di anu di piurin, entek di piurin, entek di piurin aja sok gokal kuwi lho. Ora apa wae jenenge. Mung waton teleh kaya kene iki, buhure wis kobong kabeh entek mung karek asape areng. Wah ya yes, kuwi lara banget ning tenggorokan marake nyegrak toh kene arep nyuwara dadi ra iso toh. Kuwi wingi nggo areng apa wi? Kowe. Heh? Oh batok, batok elai lo, wes topiat. Toko areng sing ngene, kan mudah di anggorek ini durepes, ambok. Turu ramu tamati ini lo, oh, gini mau tamati, no. Mau zaman urep, rati saya ibu hur, atau amune teng tengan, atau no. Mbasan di saya ibu hur pas mati, gitu ya, ya. Oh tiar, gitu. Nah. Jadi kayak gini ditelai ke apa dibasrah ke Roni apa siapa urawi-rawiri lebu metu menggawa itu malah kok dukun tak pikir-pikir itu. Nah mungkin pojok di belakang dikasih, depan dikasih, banyak dibakar di banyak tempat juga gak apa-apa. Ini tuh banyak wangi, ini loh caranya ngono ya atau ya macam-macam tau wangi. Intinya itu kita itu biar carane tampil keren ngono ta. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Ghuslul Jum'ah wajibun 'ala kulli muhtalim." Mandi Jumat itu wajib bagi tiap-tiap orang yang balig. Al-muradu bil muhtalim al-balig wal muradu bil wajib wujubuh tiarin kakolir rajuli li sahibi hakuka wajibun ngalaiya wallah alam. Yang dimaksud dengan muhtalim adalah balik, yang dimaksud dengan wajib adalah pilihan, maksudnya seperti kalimat hakmu atas diriku itu, hakmu itu wajib atas diriku, maksudnya itu disunatke banget orang itu surah popo. Orang yang Jumatan wis soal, oh bacot rong atus sih. Ayo rapopo, ngene soalnya nek atus engko bubar Jumatane. Ya rasa ju, rasa atus. Ngono to? Nek iso atus, makane hari Jumat tuh ya seharusnya itu libur kok. Ini sekolah enggak libur gimana? Kemplu yang ngelola. Nah. Mudah-mudahan kita dapat orang yang mengelola pendidikan dengan benar. Jumat itu harus libur sekolah itu kok ya. Kan hari raya terbesar itu kantor juga harusnya libur kan itu. Saya kira liburnya hari Minggu biar Minggu ya. Ya untuk orang yang merayakan hari Minggu ya harus libur juga kan itu. Nah, kita kan tidak pernah merayakan hari Minggu, kita itu sekarang ikut-ikutan merayakan hari Minggu loh, kemplu ya dewi itu. Ya hari raya terbesar kita kan hari Jumat, kita lupa kok itu. Orang Jumat pagi wae rakelingan bahwa iki hari raya terbesar loh ya. Perasaan kita kan sudah hilang toh dengan hal-hal seperti itu.
waspada itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ya karena keadaan masih begini ya wes ya isane prai minggu ya ora apa-apa, mudah-mudahan ke depan. Niki lho. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Nah, presidennya sholah apa sepoi kowi apa mudori gitu. Presiden mudori telah menetapkan bahwa tiap hari Jumat kegiatan masyarakat semua harus diliburkan. Bahkan sebagai presiden setiap hari Jumat dia berhenti menjadi presiden. Ya bubar negara nih. Ya caranya kok. Wallah maafi kilakum wa intariq wallah.